Untuk murai-murai yang prestasian mas ya. Ini 600.000 yakin? Iya yakin dah yang mau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kicauannya, selamat siang. Ini untuk siang ini OMI Channel hadirnya di Jalan R, Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat ya. Nah untuk siang ini habis hujan kan ya, kita pantaunya. Untuk siang ini OMI Channel doakan semoga sahabat kicauannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Mudah-mudahan untuk ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mau pantau stok dari burung murai, biasanya kalau di sini banyak kan ya. Karena habis hujan kita mantaunya di dalam. Nah, kita masuk bagian dalam. Nah, sebelah sini nih sepertinya untuk masnya nih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam OMJ Channel. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. OMJ. Ini kita pantau hari Minggu ya. Hari Minggu siang dan hujan bosku di depan. Ini persiapan bagaimana nih? Ini kita baru tadi pagi baru selesai bongkaran sekitar 20 ekor untuk burung-burung jalan lapangan, prestasi latber sama prestasi latpres. Karena alhamdulillah OMJ kemarin terakhir kita liputan pesenannya banyak dan mantap. Kita datang lagi belum ada satu minggu. Mantap belum ada satu minggu ya. Iya, jadi mantap. Teman-teman untuk peminat yang buat main ke kantan ini lagi banyak nih mas ya. Ya, kita lagi banyak dan kita jangan lupa toko RBK yang di Kemayoran ini lagi banyak promo dari ongkir, dari harga burung, dari after sales kita lagi banyak promo. Wah, nanti kita simak aja promonya ya. Nanti kita sebutin satu per satu, bosku. Oh, udah terdengar teman-teman suaranya. Ini lagi dikondisikan dulu bagaimana? Ya, ini ruang pengkondisiannya, Mas. OMG. Ini di sini jadi burung tenang, burung enak, tidak banyak suara-suara burung lain, jadi tenang, pengkondisiannya enak. Dan ini nanti ruangan ini nanti dikhususkan buat burung-burung yang dititipkan. Jadi toko RBK sekarang lagi book open untuk jasa penitipan burung selama bulan Ramadan. Jadi nanti tempatnya di sini. Nanti konfirmasinya saya kasih tahu ya. Iya, betul. Jadi nanti burung-burung di toko RBK nanti ditaruh depan semua. Yang di sini khusus burung-burung penitipan. Oke, yang mau merapat dari jam berapa nih? Untuk kita selama bulan Ramadan itu bukanya sebenarnya 24 jam, Mas OMJ. Jadi bukanya itu habis sahur, tutupnya itu malam. Tutupnya malam. Malam menyesuaikan. Jadi mau habis taraweh boleh datang atau mau habis maghrib boleh datang. Yang penting jangan pas jam taraweh. Takutnya nanti kita lagi keluar atau lagi taraweh. Oke. Nah kalau untuk kirim-kirim nih dulu kirim-kirim kita mencakup seluruh Indonesia, Mas Haji. Nah kebetulan lagi, Mas Haji. Di toko RBK setiap pembelian minimal 1,5 juta kita ada diskon ongkir 50% untuk di luar Pulau Jawa. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita diskon ongkir 50% dan untuk Pulau Jawa kita free-kan. Free-kan ya. Free-kan ongkir. Oke. Untuk sepuluh Jawa minimal pembelian 1,5 dan untuk daerah Jabodetabek kita selalu bisa COD. COD ya. COD itu gimana sih? Jadi barang datang, burung datang dicek, wah cocok nih bayar. Kalau nggak cocok cukup bayar ongkirnya saja. Oke, nggak apa-apa ya. Gitu. Nggak apa-apa. Ini kalau tukar-tukar sekarang masih ngelima nggak? Tukar tambah. Wah, tukar tambah selalu, Mas Wanji. Jadi cukup bawa burungnya saja yang mau ditukar tambah ke toko RBK. Nanti kita tentukan nominalnya. Yang penting sama-sama cocok dan dicek sama-sama cek kondisi burungnya masing-masing. Oke lah. Gitu. Kita lihat ya stoknya ya. Iya boleh. Boleh langsung. Tunggu. Nah mas, sekarang kita udah siap-siap ya. Ya. Yang mau kita pantau ini maksudnya. Ya yang pertama kita liputan yang burung-burung mabung gitu. Oh burung-burung mabung. Ya burung-burung mabung sama burung-burung yang belum kondisi. Oh gitu. Dan kalau yang atas-atas seperti ini, yang di belakang, itu burung-burung yang lagi dikondisikan untuk lapangan gitu. Oh, untuk lapangan. Betul. Yang kita lagi setting, yang kita lagi kondisikan badannya selama 2 hari. Oke. Jadi bos-bosku yang nyari burung-burung untuk lapangan boleh datang aja ke alamat toko RBK Kemayoran itu ada di Google Map. Dan untuk di YouTube kita ada namanya toko RBK Kemayoran juga bosku. Oke. TikTok kita juga live streaming terus jam 12 sampai jam 6 maghrib itu namanya toko RBK official. TikTok ya. Betul. Jadi yang mau cari tahu informasi tentang toko kami namanya toko RBK Kemayoran itu gampang banget mas. Gampang banget ya. Di semua sosial media kita ada. Jadi insya Allah kita selalu amanah dalam hal pengiriman, dalam hal
after sales dan pelayanan lain-lainnya insya Allah kita tetap maksimalkan. Oke. Okay. So. Apalagi sekarang menjelang Lebaran ya, yang mau nitip silahkan ya. Ya silahkan mau nitip. Kita close order itu di tanggal 6. Mm-hmm. Jadi yang mau nitip silahkan datang sebelum tanggal 6 karena mm-hmm. tanggal 6 ke depan itu sudah close. Takutnya nanti banyak yang nitip tempatnya nggak muat tidak maksimal. Oke, gitu, itu dia. Kalau masalah untuk harga pembayaran nanti tinggal kontak WA dulu apa gimana? Langsung sebutin sini aja mas. Oh nggak apa-apa. Insya Allah harganya murah. Cukup dengan harga 100.000 satu minggu bosku. Wah 100.000 satu minggu. Satu burung 100.000 pur dan IF dari kita mas. Waduh, pokoknya, itu murah banget. Ya sebenarnya sih ini cuma buat iseng mas. Oh buat iseng, buat teman-teman juga ya. Ya karena karyawan kita salah satunya nggak lagi nggak pulang kampung, jadi yang mau nitip bisa dirawatkan dia. Nanti tinggal dikasih aja settingannya, tinggal dikasih. Nanti sebelum dititipin nanti saya cek dulu kondisinya. Oh. Kondisinya oke, tidak ada sakit atau apa-apa, nanti kita terima. Oke deh, itu murah banget satu minggu cuma 100.000 teman-teman. Satu minggu cukup 100.000, pakan dan IF-nya dari kita. Tuh, pakannya dia. Itu purnya cuma Goldcoin dan Leopard. Oke. Okay. Goldcoin dan Topsong keempat. IF-nya jangkrik, ulet dan proto. Selebih dari itu biaya ditanggung customer. Oke. Okay. Oke, okay, nah kita pantau burungnya langsung. Boleh aja. Langsung mas. Oke, okay, kita pantau nih teman-teman dari burung yang murai sebelah sini ya. Betul. Ini lagi hujan jadinya rada berisik ini. Ini burungnya seperti ini mas ya? Nah ini burung-burung yang gacoran rumahan mas. Burung-burung gacoran rumahan. Betul, ini yang gacoran rumahan yang harganya murmer. Murmer dulu yang kita pantau ya? Iya. Buat teman-teman, ini kan kita pantau lagi di flash. Jadi ya mungkin dia takut lah ya. Jadi seperti itu. Hujan, mas. Di luar tadi habis hujan ya. Mm-hmm. Ini harga berapa tadi? Lah murah mas ini, cukup 1,5 udah free ongkir. 1,5 free ongkir 10 Jawa lagi mas. Waduh 10 Jawa ya. Murah gimana. Burung tidak ada cacat. Tidak ada minus. Tidak cacat. Tidak ada minus ya. Nah, iya. Oke okay. Kita sediakan yang murah-murah. Yang mahal. Yang standar-standar ready. Ready pokoknya ya teman-teman. Oke okay. Kalau untuk murah-murah di sini makan berapa tuh? Kita sih rata-rata gold coin hijau sih mas. Oh pakai rata-rata gold coin hijau ya. Ini teman-teman. Tinggal gold coinnya sponsorin RBK aja ini. Udah diiklanin begini. Nah yang sebelah sini nih kita lihat. Ini murahnya bagaimana ini? Ini sih ekor 18 cm mas. Ekor 18, terus? Nangkring leh, biar para pemirsa ini nonton ekor panjang. Nah, kayak gini burungnya. Ya, ini nggak ada minus, nggak ada cacat. Kita bandrol 1.800 sudah free ongkir. 1.8 ya? Betul. Udah free ongkir. Ini terpantau burung gacor ya? Ya, rajin lah mas. Rajin lah ya? Kalau gacor rumahan, ya rajin. Ya, rajin. Atas bawah rajin. Oke. Okay. Nah kalau yang sebelah sini? Ini sama 1,8 ekornya 18 cm 1,8 ekor 18 betul tuh seperti ini kita nggak sebutin ring ya? Nggak usah tinggal pilih aja tinggal yang mana aja oke okay. Soalnya ini harga-harga standar ya teman-teman harga murmer nah yang sebelah sini bagaimana? Nah. Nih sebelah sini. Nah ini yang harga 1.500. Ini harga yang 1.500-an. Nah. Ini burungnya udah pasti bunyi ya teman-teman ya. Pasti garansi itu satu minggu. Ada garansi satu minggu. Pokoknya kalau garansi di sini kalau semua tuker nggak dipungut biaya kayak ini tuker tambah gitu enggak ya? Kalau dalam masih garansi satu minggu nggak ada. Nggak ada. Kalau kecuali lewat ya. Mbah boleh laporin aja atau. Set admin atau screenshot video ini aja. Oke, itu ya teman-teman burungnya. Yang sebelah sini. Ini yang harga 1.300 malah. Wah, ini lebih murah. Murah. Kenapa lebih murah? Ya biar aja yang mau beli aja. Oh gitu. Oke, ini ya. Ini burungnya usianya masih pastel apa gimana pastel, mas? Rata-rata pastel. Banyakan pastel ya. Yang tadi kita habis pantau. So, jadi yang lapangan ada, yang buat rumahan ada. Tinggal pilih aja pembeli mau yang mana. Oke. Lengkap ya teman-teman ya. Lengkap. Wah, sekarang kita lihat yang ini mas. Ya. Ini mewah sekali kita gantung di atas nih. Ya, ini kita gantung di atas ini ring Juni SF mas. Ring Bumi SF? Ring Juni. Oh Juni. Ya, prestasian last press mas. Prestasian last press. Betul. Prestasi berapa? Ini untuk prestasinya 2, 3, 1, nominasi 2, 1. Ada banyak tuh pialanya. Ada banyak, nanti kita lihat lah pokoknya ya. Wah, ini mantap sekali nih mas. Mantap mas. Usianya ini 2 kali mabung. Mm-hmm.
Ya insya Allah sih nggak ada PR, cuman paling di tenaga aja, karena memang dari Jawa kan mas. Materi bagaimana? Materinya sih enak. Oh materi apa enak. Apa apa aja ada. Oke. Materi ini bahasa apa mas? Ini untuk tonjolannya ada kawas tembak, ada lakbet, cililin, gereja tarung, itu sudah pasti kunciannya mas. Mantap. Nah untuk harga? Kalau untuk harga kita bandrol dengan harga 6 juta buku. 6 juta ya? Full set, free ongkir, dan masih bisa nego. Oke. Nah sekarang kita jeda dulu mas, kita liatin piala-pialanya ya. Dari yang mau kita review nih, untuk murai-murai yang prestasian mas ya? Ya ini ada murai, ada cita hijau, ada cutter mas sebenarnya. Udah satu tumpuk tuh, ya. Ini yang trip kemarin ya. Ini yang trip kemarin pialanya aja segini. Ini belum semua, belum mas. Semua. Ini cuma sampel. Jadi per ekornya saya minta cuma 2-3 ekor aja piala sama sertifikatnya. Soalnya kalau diambil semua bisa 2 karung. Kalau mau request atau maksudnya, mas saya ini pialanya saya ambil semua ya, enggak apa-apa gitu ya. Tapi nyusul paling enggak 2-3 hari dikirim sih. Oke dah, ini piala-pialanya ya teman-teman. Ya. Kita emang enggak sebutin nama burung sama pialanya enggak ya. Oh. Biar teman-teman aja ke sini ya Manto ya. Ke sini nanti ditanya aja ke admin ini yang mana, soalnya banyak banget mas. Oke. Burungnya. Jadi nah, selanjutnya yang ini mas. Ya, ini ada burung dari murai. Ini murai hutan mas. Hutan ini? Murai hutan, posisinya dia lagi nyulam-nyulam pala. Karena mungkin stres dan penyusian kandang di sini ya. Oh gitu. Ini burung kondisinya latres. Latres? Latres, laber. Gantangannya? Gantangannya laber, cuman pas sampai sini kemarin ambrol mas. Ambrol dulu? Malah pusing aku, ini kita jual rugi aja mas. Dijual rugi? Jual rugi aja. Mantap. Cukup kita jual dengan harga 2.200.000 aja mas. 2.200.000? 2.200.000 dari harga normal 4.000.000. Oh separuh harganya ya. Ya mau gimana, mau gak mau kan lagi kondisi ambrol mas. Okay. Kalau kita harga normal kan gak mau ada yang beli. Oke. Okay. Nah sekarang yang kandang ini mas, ya. Ini kita lihat dari burung murai, yang jenis murai apa nih? Ini jenis murai Medan, ring sembrani bosku. Ringnya sembrani? Ring sembrani. Prestasiannya gimana? Untuk prestasi latpres ini mas. Latpres? Latpres, bukan latber. Juara? Kalau untuk juara, aku lupa sih tadi pialanya nomor berapa sih ya. Nanti coba dicek. Yang pasti ini latpres, untuk materinya banyak, burungnya tidak jinak, full materi, ekornya itu sekitar 18 cm mas. Ekornya ya? Untuk aturangganya masuk. Aturanggan dia masuk. Betul. Kesini aja kalau pengen mantau ya? Boleh dipantau atau langsung video call boleh. Harga berapa ini? Harganya 6.600.000 bosku. 6.600.000 ya? 6.600.000. Full set gratis ongkir. Betul. Mantap. Nah kita lihatnya di situasi berbeda nih mas. Ini video apa mas? Ya ini kemarin tak videoin waktu habis gantang mas. Oh, habis gantang di video? Ya ini habis gantang, burungnya lagi on-onnya kan, lagi enak di video tak ambil. Oh gitu. Monggo ya. Jadi kalau mau dijual gitu, boleh gitu ya mas? Boleh, ini? Boleh. Ini gantang di apa nih? Ini burung lokal Jakarta aja sih mas. Ini untuk laber. Laber. Kemarin aku ngangkatnya di laber. Harganya cukup 4 juta saja mas. 4 juta ya? 4 juta setelah cashback 1 juta dari harga normal 5 juta. Oke. Betul. Full set ya teman-teman? Full set. Plus trofi, plus sertifikat, plus garansi. Satu minggu tidak bunyi atau tidak kondisi boleh ditukar kembali ke toko RPK. Oke. Sama free ongkir seluruh Pulau Jawa dan dan diskon 50% untuk pengiriman luar Pulau Jawa. Oke. Ini sekarang kita lihat yang ini nih. Ini burung murai materi waduh sujud ini mas. Ini kalau lagi on dia sujud, kalau lagi nggak on dia main duduk dan macul-macul mas. Enaknya di situ. Ini ring apa ini? Ini double ring Sukhoi mas. Sukhoi? Nama ringnya ring Sukhoi. Kayak pesawat ya. Ya. Ini waktu gantangan bagaimana gantangannya? Untuk di gantangan PR-nya satu mas. Apa tuh? Dia kalau terlalu panas dia jedet-jedet. Oh jedet-jedet gitu. Iya, iya. Jadi jendet lah ya. Kayak kejet-kejet kali ya? Iya jedet, ya gitulah. Pokoknya kalau panas begitulah intinya. Terlalu over emosi. Oke. Jadi kalau burung ini harganya berapa? Ini kita bandrol dengan harga 5.500.000. Prestasi ya? Latres. Oleh prestasian latres. Iya, ringnya ring Sukhoi. Juaranya kemarin? Kemarin berapa ya? 2, yang pasti 2 3. Yang terbaru itu juara 3. Oke.
Nah, sekarang kita lihatnya di kandang kotak nih, Mas. Nah, ini yang di jalan lapangan, Mas. Di jalan lapangan. Kehabisan kandang aku. Jadi pakai kandang kotak seperti ini ya. Sementara belum datang kan lagi hujan, Mas, mau pesen juga. Oke, jalan lapangan ini materinya gimana, Mas? Nah, kalau untuk materi sih banyak sih, Mas. Yang penting ini burung vector, burung isian kasar. Oh, seperti gitu. Itu. Burung vector, burung isian kasar ya. Betul. Nah, terus kalau kalau untuk di harga-harga bagaimana, Mas? Ini murah, Mas. Kita 3,5 diskon diskon 1 juta cukup bayar 2.500 sudah dapat kandang bulat full set isian kirim. Free ongkir. Sama murah seperti ini ya. Iya. Oke. Nah, kita lihat yang selanjutnya nih. Ini ring KBM, Bosku. Ringnya KBM. Betul, burung jalan lapangan. Untuk burung jalan lapangan. Iya. Wah, materi apa yang ini? Untuk materinya dominasi kapas tembak. Dominasi sama kapas tembak. Gereja tarung. Sama gereja tarungan ya. Oke, ini kita lagi di apa namanya tuh? Digedein ya, teman-teman. Jadi enggak terlalu jelas nih gambarnya nih. Iya. Harganya berapa nih? Cukup 2.500 saja. 2.500 ya. Betul. Oke. Tapak dewa. Sekarang kita pantau ini nih. Nah, ring tapak dewa. Ringnya tapak dewa. Ya, tapak. Ya tapak dewa apa ya, tapak apa ya, aduh, ini kaplen. Ngeri sekali ringnya ini tapak dewa. Iya, daripada tapak kaki gajah. Orang gila kan ya mungkin. Ini burung ini nih, udah pernah digandang belum? Wah, justru ini yang prestasi paling banyak, Mas. Oh, yang ini? Iya. Wah. Cuman kondisinya burungnya ini masih belum kondisi banget sih. Jadi masih ngeleper-ngeleper di sini. Tadi coba tak gantangin. Bola nggak kondisi, Mas. Masih ngeleper-ngeleper. Mungkin ya sekitar seminggu lagi sih tak kondisiin. Oke. Ini burungnya anteng banget ya, teman-teman ya. Untuk tembakannya tuh. Harganya bagaimana yang ini? Ini kalau harganya cukup murah, Mas. Ini cukup kita bandrol dengan harga 5 juta. Sekarang memang belum kondisi. Oke, 5 juta belum kondisi tapi ya. Sekitar paling sampai 1 minggu lagi lah tak kondisiin. Oke, ini enak banget tuh ya. Dari gaya main dia diem. Gak pecicilan maksudnya. Iya. Nah, kita lihat yang ini nih. Ini ada burung murai juga. Iya, betul. Ini kita rada jauh ya, teman-teman. Jadi rada burak nih. Gambarnya gak terlalu jelas gitu. Lagi di zoom katanya. Ini harganya bagaimana nih, Mas? Yang untuk ini, Mas? Ring chassis ini kita bantu dengan harga 4 juta, Mas. Pasti bisa nego. Harga 4 juta masih bisa nego. Prestasinya? Kenapa? Prestasinya gimana? Ini untuk klaber, klaber. Untuk klaberan 4 juta masih nego. Untuk isiannya banyak, burung nggak ada PR. Oke. Nah, sekarang yang ini nih, kita pantau di bagian atas ya. Ini burung murai bagaimana, Mas? Ini ring baya wulung, Mas. Ringnya baya wulung. Ring baya wulung, burung latpresan. Latpresan ini biasa kita bandrol 4 juta. Dibanderol 4 juta ya. 4 juta masih bisa nego. Latpresan ya, teman-teman. Betul, itu sudah kita diskon 1 juta, cukup dengan bayar 4 juta dan masih bisa nego. Free ongkir, full set dan after sales-nya itu kalau tidak bunyi bisa ditukar kembali ke toko RPK. Insyaallah amanah. Untuk yang ini ya. Betul. Oke, ini burung-burung istimewa, teman-teman. Jadi ya pasti ada garansi ya. Betul. Bukan garansi ngomong-ngomong doang ya, kesini aja nanti untuk melihatnya. Betul. Kita lihat kalau yang ini maksudnya sih kayak masih ke throttle, Mas. Nah, justru emang ini throttle, Mas. Throttle ya. Throttle usianya 4 bulan. Throttle usianya 4 bulan. Ya. Jadi udah ngeblok hitam ya. Iya, tinggal ngerontokin ekor aja. Lah ini prestasi, Mas. Yang ini. Ya. Ini burungnya cakep ini. Vector, Mas. Vector ya. Ini burung-burung kayak gini nih yang cocok di masterin nih, Mas. Ini lagi proses di masterin juga sih. Oh, ini. Harga berapa kalau dijual? Ini kita bandrol 1,5, Mas. 1,5 dijualnya ya. Trotol ya, ini bukan pastol. Trotol. Bukan burung dewasa rusa, ini memang trotol terah induk prestasi. Oke, tuh. Yang ini juga setrekannya kenceng, Mas. Lah itu betina, Mas. Betina ya? Nah, tapi nggak dijual. Nggak dijual. Itu buat ngecas-ngecas burungnya lagi ngedrop. Oke. Kalau yang ini ruangan khusus ya, teman-teman. Ini ruangan khusus untuk pengondisian burungnya ya. Ya, ini... Jadi kenapa burung di sini itu nggak boleh diotak-atik selama 2 hari? Karena akan ganggu proses proses ini dia adaptasinya dia. Makanya kenapa kita kerodong? Nah ini udah mulai-mulai bunyi begini nggak boleh ditrekin, Mas. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi memang harus dikerodong dulu selama 2 hari. Kalau memang dia udah kondisi fit tubuhnya, mentalnya segala macam, baru kita perdagangkan di luar. Oke. Gitu. Jadi refill terus, Mas.
Toko Erbika itu setiap 1 minggu itu ngetip 2 kali sekali. Dua kali 1 minggu. Oke, ini kalau di bagian medianya dari toko RBK apa namanya tadi? Untuk YouTube ada toko RBK Kemayoran, untuk TikTok kita ada toko RBK Official, untuk di Maps kita ada toko RBK Kemayoran. Nah, nanti tonton tinggal ikuti atau di subscribe ya tonton ya. Jadi ada notifikasi ini nanti ya. Ya. Kalau pas lagi live ya. Iya. Oke, mantap lah. Ada masteran. Ini masteran dari burung cucak jenggot. Jenggotnya Jawa ya. Jenggotnya Jawa. Ini masteran sini mau dijual yakin ini? Jual aja lah mas. Ntar lebaran nggak ada yang ini. Atau enggak? Gini aja mas. Ya. Kalau ada yang mau jual burung masterannya boleh hubungi WA admin. Kalau yang mau beli burung ini silahkan WA burung admin. Oke. Okay. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Jadi namanya di sini terima jual beli gitu ya? Iya betul. Jadi yang mau jual burung silahkan hubungin aja WA admin. Yang penting kalau jual ke kios itu pasti harganya murah, nggak mungkin mahal. Soalnya ngambil ya biasa ya. Kan saya nyari untung. Harga berapa ini, Parti? Kita bandul dengan harga 700 aja mas. 700 ya? 700 ribu aja. Tuh, 700 ribu teman-teman. Ini udah gacor ya. Bodi gede Banyuwangi mas. Bodi gede dari Banyuwangi. Iya, cucak jenggot Banyuwangi atau Jawa Timur. Stok tinggal satu ini ya? Tinggal satu, kemarin ada berapa? 5 apa 6 gitu. Sekarang tinggal satu ya? Iya. Ini kayaknya sih kita belanja lagi habis lebaran. Nanti belanja lagi habis lebaran. Oke. Karena lagi full murah banget ini mas. Lagi full banyak murah ya. Nah kalau yang ini cucaknya nih cucak. Cucak jenggo, cucak jenggo, cucak hijau kita bandol 600 ribu aja deh. Ini 600 ribu yakin? Iya yakin dah, yang mau itu silahkan ambil aja. 600 ribu teman-teman. Gak ada cacatnya ya. Gak ada cacat ya, burung tuh kelihatannya mulus ada ekor. Gak ada cacat. Bodinya gede teman-teman, gak salah tuh, gak kalah sama cucak jenggotnya tuh ya, hampir mirip. Wah sini sortiran mas, bodi kecil-kecil tuh. Up dulu. Tuh ya, tuh kelihatan ya, gede bodinya. Jadi cepet-cepetan yang mau nih, cucak hijaunya. Boleh. Cuma satu soalnya stoknya ya. Yang gacoran biasanya di sini banyak mana? Gacorannya habis. Oh, habis. Habis. Kalau gacoran sama kacer itu kacer gacoran, ini cair gacoran itu ruangannya enggak di sini, Mas. Oh, enggak di mana? Nanti dimana kita sekarang? Siapkan di belakang karena biar enggak ganggu murai. Ya. Oke, untuk nanti tapi ya. Nanti ya. Kalau sekarang udah habis sekarang. Nah, betul. Oke. Nah, siapa tahu teman-teman ada yang mau pentet nih, Mas. Nah, yuk pentet gacoran itu full materi. Ini pentet yang udah nota gacoran, cuman kandang terbatas ya. Kandangnya nggak ada ya, taruh situ dulu. Taruhnya seperti ini. Tapi ini dijamin gacor ya? Gacor, Mas. Harga berapa ini? Kita bandrol 400 sampai 500 ribu aja. 400 sampai 500 ribu. Iya. Yang mau milih kesini ya, ini burung mulus-mulus semua ya? Mulus, nggak ada cacat. Nggak ada cacat, burung mulus-mulus semua, burung gacoran atau burung jadi ya, teman. Cuman ini kandangnya terbatas banget, jadi taruhnya kandang sekat seperti ini. Tuh. Jatim semua apa gimana mas ini mas? Jatim semua. Oke. Okay. Fur apa dia makan? Golko ini pakai golko ini cuma semua rata ya berarti. Oke. Okay. Kita pantau jalan suren di atas ini. Ini jalan suren terpantau gacoran di sini. Gacoran mas. Gacoran harga berapa? Nah itu borongan aja 1.200.000 atau 601 bos. Oh 1.200.000 2 ekor atau 601 ekor gitu ya? Oh kalau nggak bunyi boleh dibawa ke RBK lagi. Oke kalau nggak bunyi ya? Ya. Oke. Nih stok tinggal 2. Ini ada burung cucak biru. Trotolan mas sudah mulai bunyi. Cucak biru trotolan udah mulai bunyi kelihatan tuh ya? Ya. Ekornya biru. Jantan. Udah mulai bunyi makanya fur lagi ya? Oh. Harganya berapa mas? Alah murah mas itu, cuma 300.000. 300.000 ya? 300.000. Oke 300.000 ini stok satu nih, yang mau. Ini buat penghabisan aja ya teman-teman mau lebaran. Mulus. Kalau yang ini ada stok satu ekor kacernya ya? Kacer gacoran. Kacer gacoran. Ini sekarang stok kacer menipis, mungkin tinggal ini ya. Tinggal itu mas, besok nanti habis lebaran baru nyetok lagi. Habis lebaran baru ngetrip lagi ya? Betul. Ini harga berapa ini? Alah murah mas, 400 ribu aja angkut. 400 ribu? Angkut. Ini burung jadi ya? Ya, kalau yang nego bantu up dulu. Oke. Ini burung jadi ya, burung rawatan, udah makan fur. Kalau udah jadi berarti dia bunyi. Nah, kalau yang ini cucak hijau Betty nih. Gak dijual, Wi. Gak dijual? Gak. Gak dijual ya teman-teman, ini buat pancingan cah hijau nanti datang lagi deh. Oh gak judul gue. Oke. Not for sale. Not for sale. Dibuat ke cah hijau ya, kalau yang baru stres baru datang biar cepet. Oke.
Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau dari tempat burung yang ada di Kemayoran ini, khusus kebanyakan dari burung murai dan burung masterannya ya teman-teman. Untuk masteran yang tinggal sedikit, jadi lebih mantap teman-teman nanti berkunjung langsung ke toko burung RBK yang ada di Kemayoran ya. Nah ini masnya, kayaknya loyo sekali. Wah langsung lemes bos bu. Langsung lemes. Gak sahur soalnya. Padahal pol ini gak manjat gunung ya. Lemes asli. Kering lah. Bentar lagi. Oke, mudah-mudahan nih ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Bagi para kecomaninya juga jangan lupa untuk puasanya dilanjut aja mokel, Bosku. Iya, jangan mokel. Mokel. Intinya tetap jalani kegiatan masing-masing, tetap semangat ya. Iya, mumpung masih muda nek wis tuwek semangat iki rada piye ngono, Bosku. Wis tuwek tinggal berdoa terus. Iya. Oke, terima kasih banyak, Mas. Iya, makasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Biasanya mudah-mudahan laris ya. Iya. Habis sebelumnya lebaran. Amin. Itu dulu sahabatku, silakan kunjungi dari toko burung RBK Kemayoran. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.